lebih tepatnya selamat datang di The Comment ngerayain Natal. Bersama Dut Endut. Oke. Salju memang tidak turun di Indonesia ya. Yes, yes. Tetapi bidadari yang satu ini turun dari langit untuk merayakan Natal bersama kita. Masya Allah. Ini dia Monita Tahalea. Apa kabar? Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Jadi bertanduk sekarang. Iya. Kakak Boni. Boni singkat, Bos. Kakak Mon. Ya. Natal kali ini aku enggak baru nyadar aku enggak butuh lampu Natal, tahu enggak kenapa? Di drum kamu banyak ya. Iya, ya, itu kan udah banyak dimatiin. Ya, dimatiin. Dimatiin. Tahu enggak aku kenapa aku enggak butuh lampu Natal? Kenapa? Soalnya udah ada kamu yang nerangi hati aku. Yo. Maya, nggak akan ngaruh juga sih. Lampu terang, Danang anak manis. Yes, ini Torang si vokalis. Masuk, masuk. Holy close and holy fast. Yeah. This magic spell we can. This is love beyond rule. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rouge. When you press me to your heart, I'm in a world apart. And in the... Just start roasting on an open fire. Just Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the seasons bright. Mau coba nyanyi, bagus suaranya. Udah. Tapi sesuai dengan temanya, iya. Ya, kita akan membahas tentang Thanksgiving. Yes. Natal. Ternyata Monita. Gembira ya. Alam pun bisa merayakan momen indah ini. Mari kita lihat satu ini. Lihat ini, ada air terjun berbentuk pohon Natal di Meksiko. Wow. Kita lihat foto-fotonya ya. Beneran tuh. Ada. Adalah Arbol de Navidad, dihiasi batuan hijau lumut yang berlapis sehingga terakan terlihatnya itu membentuk seperti cabang pohon. Oh iya benar. Seakan-akan. Oh, oh iya benar. Bagus. Jadi air yang turun dari atas menciptakan efek yang menarik seperti Christmas tree. Oh keren ya. Menurut seorang profesor biologi untuk membentuk pohon seperti ini tuh untuk kayak gitu shape-nya membutuhkan 1000 tahun lebih. Luar biasa. Keren banget ya tebing bisa jadi kayak gitu ya. Itu namanya tadi. Berapa lapis? Berapa? Seribu. Ratusan.
Monita, tahun ini gimana perayaan? Natalnya nih? Perayaannya menyenangkan karena album barunya baru keluar, jadi bisa jadi kado Natal juga. Iya dong. Udah keluar? Udah dong, udah beli belum? Oh pasti aku beli. Si pacar ikut ngisi? Judulnya Dandelion. Dandelion? Dandelion. Dandelion tuh daun? Apa sih? Bunga. 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 Iya. Tapi Nana kalau di keluarga biasanya ada makanan apa yang spesial kalau Natal? Apa ya, kalau di keluarga? Kayaknya setiap acara Puyung Hai selalu ada deh. Puyung Hai. Puyung Hai. Iya. Puyung Hai. Puyung Hai. Apa ya makanan yang spesial? Puyung Hai, tapi pasti Puyung Hai ya. Iya. Oke. Papeda. Panada. Panada itu apa? Panada. Panada kue itu. Panada cinta bersemi di antara kita. Nani 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 nani. Tapi kita lihat yang selanjutnya ini Aurora Natal. Tahu Aurora? Tahu. Seindah kamu. Yo. Woi, masuk. Masuk kan? Di situ ale masuk. Beta masuk. Beta masuk ini dulu. Aurora Borealis edisi Natal. Aurora berwarna merah, terlihat indah dan langka, melengkapi spektrum warna hijau. Diambil di Pulau Hakoya di luar Tromsø, Norwegia pada 25 Oktober. Lah, dikeluarinnya lebih awal ya. Oleh fotografer Frank Olsen. Coba kita lihat ya aslinya. Bagus juga Photoshopnya. Keren ya. Bukan Photoshop. Bukan Photoshop, oh, bukan Photoshop. Beneran. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Keren. Aurora ya? Itu adalah tampilan cahaya alami di langit, terutama di daerah lintang tinggi Kutub Utara dan Antartika. Gitu. Yang disebabkan oleh apa, Danang? Danang IQ nih. Disebabkan oleh tumbukan partikel muatan energi dengan atom di atmosfer ketinggian tinggi atau termosfer itu. Wow. Iya. Kamu sama Mas Bayu suka kirim-kiriman ucapan Natalnya pakai kartu atau just e-card? Atau aja? Atau telepon? Atau telepon? Natal. Iya. Pakai kartu? Atau pakai lagu? Selamat. Pak Bayu Risa lagunya banyak itu. Beginilah orang yang sangat menghargai momen Natal ya, sampai ada orang yang membuat sweater itu bisa dimakan. Sweater ya, bukan sweater. Unik, baju sweater Natal bisa dimakan. Lah, kalau habis gimana? Terlalu dari dingin dong. Iya. Kita lihat nih. Juliet, pendiri toko roti di Essex, bekerja sama dengan brand pembuatan kue untuk menciptakan pakaian musim dingin ini. Oh, bolu ya? Iya. Nanti kayak gula ya? Atau sih keju? Ya, nah, semuanya aja. Semuanya. Bolu, gula, oh, keju. Ya, bisa jadi. Bisa dipakai tuh. Bisa. Lah kalau di Jakarta dia kerubung semut. Habisan. Oh, bisa. Oh, tapi nggak bisa banyak gerak ya kayaknya ya? Iya, benar. Maksudnya gitu aja. Kaku. Gede juga ya? Apanya? Itu. Studionya, Pak? Iya, betul. Lonjol ya? Apanya? Hidungnya tuh. Oh iya, pasti. Oh, belepetan. Apanya? Ya, itu tadi makannya, Pak. Iya. Oh, dia. Iya, itu dibuat dalam waktu 50 jam. Betul. Ya, 49 jamnya ngobrol. Waduh. Iya. Buang-buang waktu banget. Itu, Pak. Ngobrol, brainstorming. Dapet, brainstorming itu juga. 40 jam brainstorming. WC habis. Ngobrol. Kamu pernah dapat surprise, Christmas surprise gak dari Mas Bayu? Lupa, pernah deh kayaknya. Masa dia belum pernah? Pernah. Kalau berarti nggak berkesan dong kalau nggak apa lupa. Kalau kamu lupa. Terlalu banyak, kan nggak cuma Natalan doang. Surprise. Iya. Nyanyian Natal dari The Avengers dan Groot untuk para fans. Groot. Kita lihat. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and Harry Polk. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Wow, terlalu banyak waktu. Wow. I am Groot. Oh, ini bahasanya Groot, Pak. Iya. Keren. Yang paling lucu nanti kalau Groot ketemu Chewbacca ngobrol, Pak. Ya, aduh. Itu kayak jadinya? Haji Bolot sama Limbat ngobrol. Ya. Itu by the way adalah kreasi dari YouTuber James Covenant
dan responnya cukup bagus ya. Dia mendapatkan sekitar ada 2 viewers. Gila, kita salah satunya ya. Dan ini adalah kekreativitas sisian Lalin. Kekreatifan lain ya dari seni untuk menyambut Natal. Mari kita lihat. Wow. Kasihan kucingnya. Kucingnya pasrah gitu. Kasihan banget. Gila itu mukanya udah bete. Iya, gitu betul, ya. Betul. Iya. Human, I will kill you soon. I will kill you. Oh, endingnya di saya. Dubstep cat ya? Iya, dubstep cat. Tetapi buat commenters yang merayakan juga, kita mau bagi-bagi hadiah Natal. Yeah. Nih, hadiahnya ada di Mystery Box. Itu ya, ada di Mystery Box. Itu ada hadiah yang bisa kamu miliki kalau kamu bisa jawab pertanyaan kita. Silakan Monita pertanyaannya. Berapa banyak rusa yang menarik kereta Santa Claus? Nah, okay. Itu ya. Wah, aku juga. Itu hidung merah. Oh iya, Rudolf. Pokoknya mention aja kayak ya. @thecomment_net dengan hashtag @thecomment ngerayain Natal. Itu dia. Sekali okay. Lagi, berapa banyak rusa yang menarik kereta Santa Claus? Kalau kamu bisa menjawab itu, nanti bisa mendapatkan hadiah di Mystery Box kita. Yo! Kita akan bertemu lagi di keriaan Natal selanjutnya, di segmen selanjutnya. Cuma di @thecomment ngerayain Natal! Selain menilang, polisi ini juga beri kado Natal. Tapi Novi pernah ditilang? Pernah. Kalau ditayang? Yeah.